Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bakul Karpet. Kali ini kita akan mereview karpet masjid Mirek. Karpet masjid Mirek ini adalah buatan made in Turki yang memiliki bahan dasar PPHZ dengan campuran polyester. Karpet ini beda dengan karpet yang lain karena bahannya sangat lembut. Karpet ini memiliki ketebalan 13 mili, terdiri dari 11 mili benang dan 2 mili packing. Coba kita bandingkan dengan koin uang 500-an yang ditumpuk. Karpet ini setara dengan 6 koin 500-an yang ditumpuk. Dan untuk kerapatnya sendiri, karpet Mirek ini memiliki kerapatan 1.200.000 per meter persegi. Artinya dalam 1 kali 1 meter persegi ada 1.200.000 benang. Coba kita bandingkan dengan karpet gambar masjid. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Dan untuk ukurannya sendiri, karpet ini memiliki lebar 120 cm. Dengan panjang rollnya ada 12, 18, 24 bahkan 30 meter. Akan tetapi bisa disesuaikan dengan panjang lebar masjid Anda. Dan untuk pilihan motifnya, karpet Mirek ini sangatlah banyak. Berikut adalah pilihan motif dari karpet Mirek. Oke, lanjut ke kesimpulan. Ada 3 penilaian. Yang pertama, ketebalan 3 dari 5. Untuk kerapatnya sendiri, karena dia benangnya kecil, tapi ini sangat rapat ya, kita beri 4 dari 5. Dan untuk handfeel tingkat kenyamanan ini, karena bahannya sangat lembut, kita kasih 4 dari 5. Demikian review singkat dan ulasan karpet Masjid Mirek. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, bisa komen di bawah atau bisa konsultasi via nomor WA. Dukung terus channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.